Oke guys, sekarang gue lagi di mana nih Om? Sanghyang Heulun. Sanghyang Heulun. Jadi kita hari ini lagi shoot dan kita ada produk endorse juga. Jadi beberapa dari peralatan yang kita bawa itu udah bikin kita lumayan untuk mulai dari start, dari buka mobil sampai ke dalam itu udah menggunakan ini semua alatnya. Oke guys, kita mau jalan dan hari ini ada kita harus pakai tour guide. Ya benar enggak, Om? Ya. Ya, ini Om ini sama istri tante. Situ Ilham sama Opet. Nah, ini lari-lari nih dia. Dia mau ngambil shoot tuh dah. Ngambil shoot. Jadi adegan hari ini tuh lumayan banyak juga. Kita mau bikin menarik lah intinya video ini. Halo guys, kita udah hampir separuh perjalanan, hampir sampai. Jadi aku bikin video vlog lagi di sini. Dan yang kerennya satu di sini ya, di lembah ini tuh kayak ada sungai, air jernih banget. Bisa kalian lihat kan, keren banget ya. Jadi dan perjalanan kita tuh masih lumayan jauh dan cukup terjal juga. Jadi kalau kalian bisa lihat di belakang sana, ini jalannya naik ke atas terus, naik ke atas terus ke atas. Aku nggak tahu di mananya, cuman kalau ngelihat dari air seperti ini tuh udah kayaknya dekat banget ya. So buat kalian yang pengen main ke daerah sini, keren deh tempatnya. Dan memang panas, tapi udah masuk ke daerah sini tuh sejuknya tuh berkerasa, angin-anginnya udah beda. Kalau dibilang kondisi cuacanya sih memang beda dengan di Bandung ya. Kalau di sini tuh lebih apa ya, panas yang pastinya. Oke, kita akan lanjut perjalanan kita. Ikutin aja terus karena emang wakin lumayan jauh sebenarnya. Cukup berhati-hati juga sih sebenarnya. Jadi buat kalian kalau bisa menggunakan sepatu cat ya, sepatu cat yang bisa buat di daerah gunung atau sendal gunung lah intinya. Karena di sini banyak batu-batu terjal kayak gini. Bisa-bisa kepleset sih sebenarnya. Untungnya gue hari ini pakai sepatu cat, jadi rada lengket sih intinya di bebatuan. Jadi begitulah perjalanan kita selama kurang lebih hampir dari jam 10-an tadi lah, 2 jaman masih belum nyampe. Karena kita memang bukan memang untuk benar-benar ngambil ini ya, ngambil. Bukan benar-benar buat jalan, tapi kita benar-benar ngambil momen. Karena beberapa dari video yang kita buat itu udah pasti buat kalian juga ini. Jadi nggak langsung sampai ke tujuan. Mungkin kalau kalian langsung mainnya langsung ke daerah kawasannya itu cepet kok lu bisa nyampe. Kalau kita sih stop dulu, maklum ya. Karena namanya juga bikin vlog, jadi momen-momennya dicari bener. Oke guys, ntar ku lanjutin, kasihan tuh kameramen bawah jauh sama yang belakang sana satu ngikutin terus mereka. Oke
Cause you're always on my mind. For you I'd risk it all. I believe you could be the light through all the darkness of me. You could be the one. Hey, yang bawah, bawah, hey. Yang bawah lagi ngapain tuh? Objek kita, bro. Keren, tempatnya keren. Keren, tempatnya emang keren ya. Jadi kalian jangan gerak. Perjalanan itu akan tidak sia-sia kalau sudah sampai lokasi. Gas deh pokoknya. Kameramen aja keren tuh, udah dapatnya. Perjalanan kita udah berakhir dan kita mau balik ya. Ini lumayan berbatu-batu. Kita bakal naik. Iya. Cepat. Udah. Yuk, berapa kang? Aman. Kita sudah mau balik sekitar jam ini jam 2 cukup lah, 1 jam setengah di sini. Drone udah habis jadi nggak dapat view moment semuanya sih, tapi cukup lah untuk beberapa video. Mau lewat sana atau lewat sini? Sini aja ya? Cuman agak berbatu-batu. Ingat jangan sampai kalian kelupaan bawa baju. Sayang, kayak aku nggak bawa baju jadi nggak bisa berenang gitu deh. Padahal airnya enak banget, dingin, segar banget. Jadi kalau yang ada bawa anak-anak mungkin di sini ya, yang cetek nggak terlalu dalam. Teman lagi hati-hati tuh. Maklum usia udah tua dia. Jadi masih hati-hati dia. Dia lebih penting kameranya dan gimbalnya dibandingkan dia jatuh atau apa gitu. Gimana bro? Ayo, udah tenang, udah gemetar nih. Gemetar ya? Iya. Capek bro? Yoi. Yoi. Apa kuat? Tuh yang belakang gimana tuh yang belakang? Ah, capek nggak? Halo. Halo. Siapa di mana? Ayo. Serius. Lelah banget. Gue udah tepar. Udah angkat tangan tuh, udah. Angkat tangan. Tangan dia sudah. Bendera putih, kita bendera udah. Bendera putih. Tuh, kalian lihat. Jadi kamera gue balikin aja ya. Cukup melelahkan. Soalnya baliknya itu tanjakan. Enggak semua orang yang bisa sanggup. Banyak pasti istirahatnya. Jadi stamina kudu-kudu kuat ya. Itu pesan aku sih. Kalau kalian ingin balik, jadi sisain stamina kalian. Kalau udah sampai di lokasi, jangan cuma mandi doang. Pulangnya nggak dipikirin tuh tenaga. Oh ya, satu pesan aku di sini tutupnya jam 5. Jadi kalau udah jam 5 tuh dibubarin. Semua pada suruh balik.
Oke guys, cukup melelahkan hari ini. Sampai ketemu lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena kami lelah guys, untuk kalian. Oke, see you. Semua itu gak ada yang instan bro ya. Yang instan itu cuma mie. Beuh, mantap. Leading line. Balik, balik. Tapi fokusnya kanu iya bagian. Video apa? Harus kayak. Terus aku kiawai sih kacik. Halo guys, ini salah satu gravitasi yang luar biasa. Jadi kalau mau ke satu, lihat itu di belakang aja ngerangkak tuh udah. Jadi kalau kalian main kesini tuh siap-siap lewat bawah seperti ini deh. Ya gitu deh. Dan habis itu kita bakal naik lagi ke atas sana, kayak gaya-gaya ninja gitu. Tapi udah mendingan dibandingkan tadi. Kalau tadi rada apa ya, rada capek banget sudah, soalnya monoton kan. Kalau di sini udah enggak, udah lumayan lah. Jadi posisi sekarang nanjak kita.